Serikat Pekerja Nasional, SPN seluruh Indonesia, menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum DPP SPN usai melaksanakan sidang Majelis Nasional SPN keempat di Lombok, Nusa Tenggara Barat. SPN akan turut berpartisipasi dalam menyusulkan. Dihadiri pengurus Serikat Pekerja Nasional SPN seluruh Indonesia, sidang Majelis Nasional Majernas SPN 4 digelar di sebuah hotel di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu 8 Maret kemarin. Dalam kegiatan ini, organisasi SPN seluruh Indonesia turut mengeluarkan pernyataan atau sikap politiknya jelang pemilihan Presiden 2024 mendatang. SPN menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024. Dukungan ini merupakan salah satu perjuangan SPN untuk melahirkan reformasi hukum meliputi kepastian kerja, kepastian penghasilan, dan kepastian jaminan sosial yang tak hanya untuk usia kerja, namun seumur hidup. Ketua Umum DPP SPN Joko Heryono menegaskan sosok Ganjar adalah pemimpin yang mampu memperjuangkan jaminan sosial tersebut. Nah, maka ujung dari semua desain labor law reform tadi adalah jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Ya, karena itu kepentingan kita. Kalau dalam hal dukung-mendukung ini kan memang kita memang membawa fatsun politik, kemudian kepentingan kita untuk kaum pekerja buruh supaya nanti bisa direalisasikan melalui Pak Ganjar. Dalam sikap politik ini, SPN berkolaborasi dengan Ganjaran Buruh Berjuang atau GBB untuk mewujudkan konsep dunia ketenagakerjaan dan hubungan industrial terbaik di masa depan. Ketua Umum GBB Lukman Hakim menyebut, kolaborasi GBB bersama SPN akan membahas semua hal berkaitan dengan kesejahteraan buruh yang akan dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya wilayah yang rentan dengan konflik ketenagakerjaan. Lukman berharap seluruh pihak terkait seperti perusahaan, manajemen, pekerja hingga serikat pekerja bisa mendapatkan solusi atas persoalan ketenagakerjaan ini. Kami akan berkolaborasi untuk mengusung ya, terutama forum musyawarah hubungan industrial, kemudian soal reformasi hukum ketenagakerjaan, kemudian kita akan melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang terkait hal tersebut. Jadi kami GBB dengan SPN bersinergis akan melakukan hal itu dalam momentum pendukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Pihak GBB juga mendorong reformasi dan penegakan hukum ketenagakerjaan untuk menyokong penguatan industri nasional dan kesejahteraan buruh di masa yang akan mendatang. Dari Lombok, NTB, Tim Liputan melaporkan.